Bersedara Nasional 7 berlintas langsung dari RTM Sarawak bersama Nur Sila Talaha. Teruskan dengan laporan anda. Terima kasih Zihra di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ibu bapa pelajar di negeri ini diingatkan supaya tidak menjadikan kemiskinan hidup sebagai penghalang untuk anak-anak mereka berjaya dalam pendidikan. Menteri Kerja Raya Baru Bian berkata ibu bapa sebaliknya perlu menjadikan kekurangan ini sebagai membakar semangat untuk berjaya dalam pendidikan. Jelasnya kesusahan ini pernah beliau alami dahulu, iaitu terpaksa berjalan kaki 3 hari 2 malam untuk sampai ke sekolah, dan ia telah menjadikan beliau lebih gigih untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi sebelum bergelar peguam. Justru itu, beliau mengingatkan agar Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG supaya mendukung usaha para guru terutama untuk mendisiplinkan pelajar. Tegasnya, semua usaha itu perlukan sokongan kecuali langkah yang digunakan tidak adil dan wujud salah guna kuasa oleh guru. Saya menggalakkan PIBG, peranan mereka ini penting untuk mendukung aktiviti sekolah dan juga mendukung guru-guru dalam mereka mendidikkan anak-anak kita. Operation ini penting sekali kerana saya tahu di pedalaman Sarawak ini ada ibu bapa yang tak faham, ya, bila kita nak disiplin anak kita dan mereka marah dengan guru-guru. Beliau ditemui media selepas melawat SK St. Matthew dan SK Penghulu Imban di Skuaw Sibu. Dalam majlis itu, beliau turut menyerahkan bantuan peribadi Gawai Dayak dan Hari Raya Aidilfitri kepada 120 orang penerima yang terdiri daripada orang kurang upaya, pesakit kronik, warga emas dan golongan asnaf. Baru Bian yang juga Ahli Parlimen Selangau turut mengumumkan dana RM5,000 selain menyerahkan 300 buah buku bacaan untuk setiap sekolah berkenaan. Dalam perkembangan lain, Baru Bian memaklumkan kontraktor yang terlibat dalam pembinaan lebuh raya Pembonyo jajaran Sibu ke Selangau sudah diarahkan untuk membaik pulih jalan raya sedia ada yang kini dilaporkan dalam keadaan berlubang-lubang. Menteri Kerja Raya Baru Bian berkata pegawai khasnya juga telah bertemu dengan kontraktor terlibat dan tindakan segera harus diambil untuk melakukan kerja baik pulih jalan raya yang rosak. Katanya tindakan segera harus dilakukan kerana perayaan Gawai Dayak dan Hari Raya Aidilfitri akan disambut awal bulan depan dan jumlah pengguna jalan raya di laluan itu akan meningkat. What we expect is pengguna jalan raya itu a fair expectation bahawa jalan itu selamat dan boleh digunakan dengan licin. Itu yang penting. So bagi saya ini harus dilaksanakan, tindakan harus diambil sekarang. Bukan kita mengambil masa, ya. So you know the problem, it has been raised up. So I hope the DPC atau kontraktor ini akan mengambil tindakan sewajarnya dan secepat mungkin. Itu arahan saya. Beliau menegaskan Kementerian Kerja Raya faham cabaran yang dihadapi kontraktor dalam membina lebuh raya itu ditambah dengan keadaan cuaca tidak menentu. Namun katanya standard jalan sedia ada perlu diselenggara ke tahap yang selamat untuk pengguna. Penghijrahan dari perkampungan lama ke perkampungan moden di kawasan Darul Hana Bintawa akan direalisasikan dalam tempoh 2 tahun lagi. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Jari Tun Oping berkata ia dapat dilihat dengan kepantasan kemajuan pembinaan rumah kediaman di tapak itu. Mengulas lanjut, Datuk Patinggi Abang Johari berkata beliau ingin melihat lebih banyak kediaman menarik seperti Darul Hana dibina di seluruh negeri dalam usaha kerajaan Sarawak meningkatkan kualiti hidup rakyatnya. Beliau berkata demikian pada Majlis Iftar Ramadan Darul Hana Anjuran Lembaga Pembangunan dan Lindungan Tanah Pelita di Kuching. Dalam majlis itu, beliau turut menyampaikan sumbangan raya kepada 176 orang terdiri daripada anak-anak asnaf, anak-anak yatim dan orang kurang upaya. Kerajaan Persekutuan telah meluluskan dana segera berjumlah RM500,000 kepada Sekolah Jenis Kebangsaan China SJKC Kiu Nang Sibu yang terbakar Rabu lepas. Menurut Ahli Parlimen Lanang, Elis Lau, kerja baik pulih sekolah akan dimulakan secepat mungkin bagi memastikan pembelajaran di sekolah berkenaan tidak terjejas. Jelasnya dalam kebakaran Rabu lepas, 8 bilik mengalami kerosakan dan 4 daripadanya adalah bilik darjah.
Kementerian Pendidikan on behalf of YB Timbalan Menteri Tio Ni Ching, mereka akan memberi sebanyak 350K untuk membina semula bangunan tersebut. Dan dari peruntukan dari pejabat saya, saya akan memberi 100K untuk bahan binaan dan meja-meja semua bekalan. Dan selain itu, RM50,000 untuk pembinaan semula bangunan tersebut. Jadi jumlah yang kita akan beri dari federal government adalah sebanyak RM500,000. Ditemui selepas melawat ke lokasi kebakaran, beliau mendedahkan anggaran kerosakan adalah kira-kira RM400 hingga RM500,000. Berikutan kerosakan itu, proses baik pulih sekolah dijangka mengambil masa lebih 2 minggu untuk disiapkan. Pihak sekolah juga sedang melakukan pembersihan di sekitar kawasan sekolah selepas mendapat kebenaran daripada pihak bomba. Jelajah Ramadan RTM perlu diteruskan pada masa akan datang kerana ia berjaya menyemai rasa keprihatinan terhadap golongan kurang bernasib baik. Ahli Parlimen Serato Ali Biju semasa membuat saranan tersebut memuji usaha RTM dalam mendekati masyarakat setempat dan program seperti itu perlu lebih kerap diadakan dan bukan hanya semasa bulan Ramadan sahaja. Jadi program seperti ini adalah untuk menyedarkan masyarakat supaya kita sama-sama menunjukkan keprihatinan kita. Keprihatinan itu kepada golongan yang kurang berkemampuan. Jadi program seperti ini pada pendapat saya perlu diperbanyakkan lagi dan mana-mana jabatan, agensi-agensi ataupun badan-badan berkanun supaya membuat program seperti ini. Ali ditemui pada program Jelajah Ramadan RTM Sarawak di Kampung Agropolitan Pulau Seduku di Seri Aman. Penduduk Kampung Agropolitan Pulau Seduku pula menyambut baik program Turun Padang RTM. Saya mengucap banyak terima kasih kepada RTM pun ada sumbangan kepada saya pagi tadi bersama-sama kerja dengan kita orang lah, dengan RTM. Macam inilah aktiviti Wadira, apa saja gotong royong Wadira memang telah terbabit lah. Bukan saja untuk untuk persatuan tapi untuk semua kampung lah. Kita akan cuba menambah baik program ini pada masa depan bukan sahaja untuk bersama dengan ASNAF tetapi juga bantuan-bantuan lain bersama dengan rakan-rakan strategi kita untuk membantu mereka yang memerlukan. Antara aktiviti sepanjang program sehari itu termasuk gotong royong memasak dan mengagih bubur lambuk. Tadarus selain menziarahi keluarga ASNAF di Kampung Bakong dan Kampung Agropolitan Pulau Seduku. Pada program itu juga Ali turut menyampaikan sumbangan kepada 15 penerima ASNAF. Dalam perkembangan lain, Ali Biju yang juga naib Presiden Parti Keadilan Rakyat PKR memberitahu pentadbiran Kerajaan Pakatan Harapan PH kini semakin diterima oleh rakyat khususnya di Sarawak. Mula-mulanya rakyat Sarawak ini mungkin terasa tidak rasa confident, yakin. Tetapi selepas tahun, pada pendapat saya dan saya melihat daripada reaksi ataupun jumlah mereka yang nak menjadi ahli Parti Keadilan Rakyat bertambah, maka saya yakin Pakatan Harapan makin lama makin mendapat sambutan di kalangan penduduk Sarawak. Ali turut berpendapat rakyat sudah mula menerima pemerintahan kerajaan serta polisi-polisi yang diperkenalkan oleh PH selain projek-projek pembangunan yang dirancang kerajaan. Beliau turut memberi komitmen bahawa parti itu sentiasa bersikap terbuka terhadap semua suara rakyat termasuk daripada kalangan generasi muda. Pelibatan pihak swasta diperlukan dalam menjayakan kempen kesedaran kebakaran kepada masyarakat. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Sarawak Khairuddin Rahman memberitahu ini termasuklah memasang peralatan berkaitan kebakaran seperti alat pemadam api dan pengesan asap. Ia berikutan kefahaman masyarakat tentang perlunya memiliki alat pemadam kebakaran masih rendah kerana dengan adanya peralatan ini, ia mampu mengawal api dalam 5 minit pertama sekaligus memperlahan kebakaran. Khairuddin berkata demikian pada ucap tama perasmian kempen kesedaran kebakaran bersempena musim perayaan Gawai Raya Aidilfitri dan program kolaborasi Bakar Lembang bersama Abang Bomba dan Shell Sarawak di Ibu Pejabat Jabatan Bomba dan Penyelamat di Tabuan Jaya, Kuching.
Sementara itu, pada majlis berasingan iaitu Majlis Iftar bersama JBPM di BBP Padungan, Ahli Parlimen Bandar Kuching, Dr. Kelvin Yee menyifatkan anggota bomba kini dilihat sebagai adiwira masyarakat yang mampu membantu mereka berdepan pelbagai musibah. Katanya ini kerana tugasan anggota bomba kini lebih daripada memadam api dengan panggilan kecemasan yang diterima membabitkan pelbagai bantuan termasuk menangkap ular. Dr. Kelvin turut menyerahkan kotak sumbangsih gawai raya kepada anggota bomba yang bertugas. Polis Sarawak menolak kemungkinan wujudnya pelibatan kumpulan gangster dalam kejadian berbalas tembakan di Taman Jelita Miri 16 Mei lalu. Menurut polis, kes berkenaan dikenal pasti sebagai terpencil dan insiden jenayah tempatan. Ya, tapi saya khawatir ini yang berlibat. Pesuruh Jaya Polis Sarawak Dato' Azman Yusof berkata pihak polis mendapat perkembangan positif dalam usaha memburu seorang lagi suspek yang masih bebas yang dikenali sebagai Ng Cheng Hui atau Pui Kau. Saya khawatir juga oleh kerana mereka ini memiliki senjata api. Saya khawatir ini yang melibatkan gangsterisme yang besar yang mana menyeluruh di seluruh, going to happen di seluruh negeri Sarawak. Actually no. Kes ini is a local crime incident. Okay? Jangan kita berjangka yang buruk-buruk tempat lain. No, no. Actually is kejadian ini. Dan there are some motive on it dan polis sedang menyiasat kes ini. Bercakap pada sidang media bersempena majlis penyampaian surat penghargaan dan sesi taklimat khas di Miri, beliau percaya motif kejadian akan dapat dikenal pasti dengan kerjasama saksi kejadian. Jelas beliau, setakat ini dua pucuk senjata api milik suspek telah dirampas. Polis mempercayai senjata itu diseludup masuk ke negara ini untuk melakukan aktiviti jenayah. Kita sedang menyiasat perkara ini. Sebab sebagaimana sebelum ni kita menyangka ianya jenis six sawyer. Tapi actually is style. Senjata api style. So kita kena lihat pula style ni siapa yang suka sangat pegang style ni. Dia ni diimport masuk lah, saya percaya. Ini dibawa masuk, diseludup masuk. That's why I think kita setakat tu dulu. Ianya kita percaya diseludup masuk. Dan kita akan mengenal pastilah. Ada individu-individu yang ya suka ke terlibat ke membawa masuk ke benda-benda ni lah. Dato' Azman dalam pada itu memohon kerjasama orang ramai yang mempunyai sebarang maklumat tentang kejadian itu supaya segera menghubungi polis. Sementara itu, beliau memuji sifat berani dan komitmen yang ditunjukkan dua anggota polis iaitu Corporal William Bell Joel dan Constable Muhammad Roni Abdul Manap yang mempertaruhkan nyawa ketika berdepan situasi getir itu. Dalam kejadian tembak-menembak itu, dua suspek perompak berjaya ditangkap polis. Namun, Corporal William Bell dari unit peronda kereta MPV Miri mengalami kecederaan di lengan kiri. Suspek seorang lelaki berumur 50 tahun turut cedera pada kedua-dua belah kaki dalam kejadian itu, manakala seorang lagi suspek berumur 35 tahun tidak mengalami sebarang kecederaan. Setakat ini dahulu berita dari Sarawak untuk In 7 pagi ini. Untuk berita seterusnya, kembali bersama Zehra di Angkasa Puri. Silakan.